wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di Jalan Asia Afrika ya, atau kalau zaman dulu namanya Posway atau Jalan Pos. Di sini banyak-banyak gedung bersejarah ya, mengingat di sini pernah terjadi konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April sampai 24 April tahun 1955. Jadi gedung-gedung di sini itu gedung-gedung yang sangat bersejarah. Salah satunya ini namanya Gedung Suarha ya. Jadi Gedung Suarha ini dulu ketika konferensi Asia Afrika tahun 1955 dipergunakan untuk menginap para jurnalisnya atau wartawannya. Gedung Pos Bandung ya, Pos Besar Bandung. Kemudian di sini ada Magnes Kompto ya. Awalnya Magnes Komptonya ada di sebelah sana, tapi bergeser ada juga yang di sebelah sini. Tapi ini belum begitu lama sih, ini dari tahun 1957 ya, Magnes Kompto. Sekarang dipergunakan oleh bank swasta ya. Dan kemudian di sebelah sana, tapi gedungnya nggak kelihatan dari sini ya, Gedung Merdeka. Dulu namanya Societe Concordia. Jadi itu tempat dilaksanakannya konferensi Asia Afrika ya, yang menghasilkan 10 dasar sila 29 negara se-Asia dan Afrika. Ya, sebelahnya ada Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi di Museum Konferensi Asia Afrika di situ menceritakan terjadinya konferensi Asia Afrika dari mulai makanan yang disajikan, hotel mana yang dipergunakan, negara mana saja yang mengikuti konferensi Asia Afrika, alat-alat yang digunakan, sampai dengan interior hotelnya pun masih ada di sana ya, sampai audionya pun masih ada di sana. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, lebih lengkap ya, boleh datang ke Museum Konferensi Asia Afrika. Tapi ingat, jangan hari Senin, karena hari Senin museum di Indonesia itu semuanya tutup ya, alasannya untuk perawatan gitu ya. Dan nanti bisa masuk ke Gedung Merdeka. Jadi di Gedung Merdeka itu ada 29 negara nih, benderanya ada di situ berjajar semua. Kemudian ruangannya, dulu sebetulnya ruangan tersebut dipakai berdansa ya, atau berpesta oleh orang-orang Belanda. Kemudian di depannya itu ada gedung namanya Warren Huis de Vries, miliknya keluarga de Vries. Jadi keluarga de Vries itu seorang pianika pada zaman Hindia Belanda. Istilahnya kalau itu adalah supermarket pertamanya lah di Bandung ya. Nah, kalau orang-orang Belanda itu minumannya habis ketika berdansa di Societe Concordia, mereka akan menyeberang dan menggedor pintu dari Warren Huis de Vries itu untuk membeli minuman gitu ya. Dan itulah ya, sekarang dipergunakan oleh bank swasta juga ya untuk Warren Huis de Vries-nya. Kemudian lanjut lagi ke sana ya, ada namanya Hotel Savoy Homan. Jadi Hotel Savoy Homan itu hotel yang dipergunakan oleh para kepala negara ketika mengikuti konferensi Asia Afrika. Charlie Chaplin juga pernah menginap di Hotel Savoy Homan ya. Nah, di situ juga ada pianonya yang masih berlaku ya, pianonya itu. Kalau penasaran boleh, di situ juga ada museum-museumnya ya, ada keterangan-keterangannya ketika para kepala negara mengikuti atau menginap di Hotel Savoy Homan ya. Jadi Hotel Savoy Homan itu milik keluarga Homan dan terkenal dengan masakan namanya Rijsttafel atau rice table. Jadi rice table itu penyajian makanan seperti orang Padang ya, nasi dengan banyak lauk. Nah, itu namanya rice table atau Rijsttafel. Ya, jadi dulu hanya sebuah hotel kecil, tapi akhirnya berkembang dan kemudian dipergunakan untuk menginap para kepala negara ketika mengikuti konferensi Asia Afrika. Gaya bangunannya itu seperti gelombang samud ya. Kemudian lagi lanjut lagi, bergeser lagi, di situ ada titik 0 km Bandung. Katanya sih di mana dulu Dendels menancapkan tongkatnya di situ ya. Dan Dendels itu menancapkan tongkatnya itu sambil berkata, ketika saya kembali di sini sudah menjadi sebuah kota. Dan memang pada kenyataannya sekarang Jalan Asia Afrika itu menjadi jantung kotanya, Kota Bandung ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada hotel namanya Hotel Preanger.
Kalau dulu sih namanya Hotel Priangan ya, tapi orang Belanda susah menyebut Priangan, jadi akhirnya disebutnya itu Priangan. Jadi dulunya itu adalah sebuah toko roti, dibangunnya tahun 1897 ya, toko roti. Nah, kemudian toko rotinya bangkrut ya, menjadi Hotel Tim. Dan pada tahun 1920 direnovasi menjadi Hotel Priangan. Dan pada tahun 1929 direnovasi ulang oleh Sumakar dan Bapak Presiden Soekarno dan dijadikan hotel sampai sekarang Grand Krama Priangan. Itulah yang sekilas tentang Jalan Asia Afrika. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang Jalan Asia Afrika boleh datang ke Bandung ya. Tentunya bersama saya Yeni, lokal guide di Bandung dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, DPC Cimahi. Ditunggu.